Oke guys, kembali lagi bersama saya di Motor Vlog Project. Oke, kali ini saya mau pasang saklar, guys, saklar hazard di Honda Beat ESP. Nanti kita pasang di sini. Nanti kita buka yang lama kita gunakan ini ya, karena ada sudah ada tombol hazardnya, guys. Dan kita harus merubah flashernya, guys. Flashernya dari produk CR7, guys ya, yang ada setoran kedipnya. Jadi bisa disetel kedipnya, guys. Setel kedipnya nih, ada setelannya nih, pakai obeng min nih, guys ya. Obeng min ya, obeng min. Oke, kita buka dulu saklar ini ya. Oke, ini berhubung karena tadi susah bukanya, guys. Jadi kita langsung aja. Caranya tuh ya simple sebetulnya, guys. Tapi kalau untuk bikin video, untuk menghemat durasi, kita congkel dari sisi sini, guys ya. Sisi sini, 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 baru kita cabut. Oke, kita cabut. Oke, nanti udah saya buka, guys. Tinggal pasang ke sini. Tapi tidak PNP, guys ya. Jadi kita harus mencoba bagian ini, guys. Mencoba bagian ini. Mencoba bagian ini karena tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, guys. Karena dimensinya pun lebih lebar, guys ya. Coba kita tengok. Lebih besar, guys ya. Nah, perbandingannya seperti ini, guys. Perbandingannya seperti ini, lebih besar ini. Jadi kita harus mencoba, guys ya. Tapi sebelum mencoba, kita coba pasang dulu di sini. Oke, kita pasang. Kita pasang, guys ya. Tinggal PNP, guys. Tinggal colok dan berfungsi, guys ya. Tinggal colok. Ya, untuk hazardnya tuh sebelah sini, guys. Di bawah sebelah kanan, guys. Jadi tinggal colok aja. Oke, tinggal colok. Oke, pastikan ininya udah klip ke sini, guys ya. Jadi sebelum itu kita harus mencoba ini, guys, karena tidak bisa masuk, guys. Ini yuk. Tidak bisa masuk, tidak bisa masuk ya, guys ya. Jadi harus mencobanya, guys, seukuran yang ini, guys. Oke, kita coba dulu, guys. Oke, untuk lebih bagusnya kita coba lepas dulu aja ini saklar ya, takutnya nanti kena coaan itu berbahaya, guys ya. Oke, kita coba dulu. Sesuai untuk menghemat. Oke, guys, sudah sepertinya kita coba dulu tes hidupin, gimana hidup atau tidak lampu sennya. Oke, normal atau tidak? Oh, normal, guys. Oke, dia kayak kita gini kan, otomatis langsung ke hajat, harus ditekan dulu ke dalam baru mati hajatnya, lalu ke number ke sini. Oke, baru mati, tekan terus mati. Oke, kita masukkan. Ini sudah jadi. Kita masukkan pas saja, pas saja, guys. Oke, wes paten, guys. Hajatnya, guys, terpasang. Tinggal modifikasi sedikit. Kalau seorang modifikasi itu berani perih, guys ya. Oke, kita buka ini ya, guys ya. Buka totoknya, guys. Coba pasang dulu di sini. Untuk pemasangan flasher ini, guys, CR7. Oke. Letak flasher itu di sini, guys ya. Letak flashernya di sini, di head. Jadi kita harus membuka spion dan pokoknya kalau ini. Oke, selanjutnya. Oke, kita buka ini, guys, baut skrup 2, 3, 4. Oke, kita buka. Oke,
flasher itu di sini guys ya, letak flashernya di sini di head, jadi kita harus membuka spion dan kita buka ini guys. Kita tunggu aja. Oke, sudah terbuka. Oke. Oke, kita taruh di sini ya guys ya. Kita cari letak flashernya. Letak flashernya itu ini guys. Nampak guys? Ini dia flashernya di sini nih. Di sini ini flashernya. Oke, kira-kira di mana tempatnya? Oke, kita buka dulu flashernya. Sempaja guys saya langsung atau tidak salah. Agak susah guys.